That's Snowball Part 2. So, apabila anda dah selesaikan hutang A anda, maksudnya hutang A dah habis. Sekarang ni hutang B. Hutang B, let's say lah, setiap bulan anda bayar RM500. Okay? Tetapi, jangan continue bayar RM500 sebab anda ada duit lebihan RM300. So, apa yang anda buat? RM300 tambahkan dengan RM500. Jadi, hutang B, instead of bayar RM500 sahaja setiap bulan, anda bayar berapa? RM500 tambah RM300, RM800. Bermaksud anda dapat menyelesaikan hutang B dengan lebih cepat. Dan setelah anda habis bayar hutang B, apa jadi dengan RM800 ni? Anda campurkan pula dengan hutang C. Let's say hutang C, setiap bulan anda bayar RM800 sahaja. RM800 tambah dengan RM800, maksudnya anda akan gunakan RM1,600 setiap bulan untuk menyelesaikan hutang C. Bagi tahu saya, cepat ke tak cepat? Ha, itulah that snowball.